Oke, teman-teman, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan memperlihatkan teknik sederhana untuk mengekspos akar. Ya, ini dia contohnya. Sebelumnya ini menggunakan botol minuman gelas plastik ya. Sebelumnya kita tanam sampai di sini. Nah, lalu kita pindahkan dengan mudah saja, kita buka gelas plastiknya, kita pindahkan ke pot yang kita inginkan seperti video sebelumnya. Nah, sudah terlihat seperti ini. Nah, jika sudah kokoh seperti ini, kita tinggal menyemprotnya saja. Kita tidak perlu menopangnya, karena kalau dilihat dari akarnya ini sudah cukup kuat. Kita tinggal menyemprotnya seperti ini. Nah, ya, otomatis dia akan terekspos akarnya secara perlahan. Oke, kita akan zoom untuk proses pengeksposan akar. Ini dia. Karena di bagian atasnya kita menggunakan media pasir, ini jadinya sangat mudah untuk menghilangkan pasirnya. Ya, dia akan terlihat seperti ini. Dia akan berbentuk seperti botol aqua yang sebelumnya, botol air mineral itu maksudnya. Dengan mudah saja disemprot seperti ini, dia otomatis akan terekspos. Mungkin kita bantu dengan tangan karena ada beberapa kerikil yang masih mengganjal. Jadi kalau di sini kita tidak perlu kain basah untuk menutup akarnya lagi karena ini sudah kuat untuk menopang dan dia tidak akan kering karena dia sudah mampu mencari nutrisi di bawahnya. Ini juga sudah ada akar baru tumbuh. Jadi dari awal pembuatan ini belum sempat kita rawat dan bersihkan. Kali ini kita akan membersihkan juga. Jadi sabut-sabutnya bisa dilepaskan. Jadi akar-akar yang kering kecil-kecil ini bisa dipotong. Yang tidak menyentuh tanah bisa dipotong karena dia akan kering nantinya.
dia menyentuh tanah, bisa dibiarkan. Oke, sudah selesai. Sangat sederhana, sangat murah, sangat simpel. Jadi terakhir kita akan menyemprotnya lagi. Ya, beginilah sedikit tips dan trik saat pembuatan bonsai kelapa yang batoknya di atas. Semoga bisa menginspirasi. Terima kasih teman-teman sudah menonton dan memilih video ini. Salam sukses untuk kita semua. Jangan lupa like, comment, serta share ke teman-teman sekalian. Terima kasih.